Oke, soalan saya pertama, tolong jawab soalan ini dengan jujur. Adakah tanda-tanda gaib ataupun siapa-siapa individu yang mengganggu urusan kipagut dalam menyelenggara pasukan? Contoh, tetapkan player yang perlu dipanggil, hantar senarai dengan player yang main first level ataupun apa-apa saja gangguan yang akan menyebabkan kipagut rimas. Kalau tanya siapa presiden, ada tangan gaib, mungkin lekir katakan tu TND, tu TND, tu TND, lekir katakan. Sebab pada isi sudah saya tadi, kalau tidak, katakan tidak, sebenarnya menanya tidak. Maksudnya, tak boleh pakai flare, bukan sekadar denda saja. Kalau boleh, adakah pemotongan mata. Bagi pemotongan mata, biar ada sesuatu impak yang besar dalam perjalanan dia dekat liga itu sendiri. Lekir buat lah. Abang kopi merah. Sebenarnya FAM yang tak clear. Sebab suar tu FAM tak clear. Semua. Tak payahlah tanya-tanya gaib tu apa barang, apa benda tu semua. Masing-masing buat kerja masing-masing sudahlah. Tak payah nak ungkit kan. Pasal suar sampai bila suar tu tak ada ketetapan. Boleh ke tak boleh ke? Tangan gaib ke apa ke? Kat mana kedudukan Harimau Malaya sekarang? Kat mana JDT sekarang? Kat mana TMJ? Letak bola sepak Malaysia. Itu je cerita dia. Tangan gaib ke lanon ke apa ke? Tertolak tepi lah. Kalau benda yang baik pun masalah dia. Panjang 10 tahun TMJ dalam bola sepak. Ada ke bola sepak makin jahanam? Duduk bawah 200 dunia. Duduk 198. Bayangkan dulu daripada 180 lebih ranking. Kan dah 138. Apa yang dia orang nak petikaikan lagi tangan gaib apa barang semua? Masih nak petikaikan tangan gaib ni apa hal dia orang ni eh? Campur tangan. Kalau kata FAM nak sembah TMJ sekalipun, memang patutlah TMJ bukan macam owner club yang lain-lain. Bukan owner club hanya beli club, suruh bertanding dalam liga. Tak, TMJ ni berbeza. Kalau JDT dia level yang lain, TMJ dia level pun dia level yang lain. Dia bukan untuk kelab JDT dia buat. Memanglah ada kekurangan, ada juga perkara yang tak bagus juga. Tapi aku rasa benda tu ditutup dengan benda banyak kebaikan lah. Tak kira lah ada ke tak ada tangan gaib tu, kita tengok performance team kita, kita tengok Liga Malaysia, kita tengok improve bola sepak kita kat mana. Banyak aspek nak kena tengok lah. Kita nak ceritakan cara macam mana lagi kita nak mempertahankan orang yang dah banyak berjasa dalam bola sepak. Bagaimana lagi kita nak pertahankan? Jadi kita guna medium yang ada lah. Habis orang lain guna medium yang ada boleh? Cerita pasal lanon, cerita pasal tangan gaib lah, cerita pasal Nasuh sakit jantung lah. Ini semua arahan bos lah. Ini semua bos ajar lah. Jadi diorang boleh. Jadi aku rasa aku pun boleh guna medium yang ada ni untuk counter balik. Kita nak cakap kat kedai kopi je kot. Berapa kerat dia yang tengok. Jadi bila kita buat BTT tu, 100,000 orang tengok. Aku kalau orang lain aku tanya soalan tu, aku tak kisah tu ni leki yang tanya tau. Leki yang tanya. Patutnya leki tak boleh timbulkan soalan tu. Tapi kalau dia timbulkan soalan suar tu, aku setuju. Sebab benda ni jawatan kuasa tata tertib ni, jawatan kuasa tata tertib ni datang daripada FM. Jadi suar ni ketetapan dia kena keluar satu guideline. Boleh atau tidak, itu aku setuju daripada leki. Aku ni bukan jenis orang yang kalau dah tak suka semua tak. Leki punya backup soalan tu aku okey. Sebab aku pun menyalahkan FM dan FMLP. MFL. Sebab isu JDT main suar dalam stadium ni dah berapa bulan dah. Sampai sekarang masih tak ada apa-apa keputusan. Memanglah orang berpersepsi negatif. Inilah sebab sebab JDT kan, sebab TMJ ni. Dan sebab tak berani nak ambil tindakan kat TMJ, tak berani nak ambil tindakan kat JDT sebab dah terlemahkan budi banyak. Ini persepsi negatif yang datang daripada fan Malaysia ni. Sebab FM, sebab MFL ni yang tak keluarkan arahan, tak keluarkan satu guideline, tak keluarkan apa tindakan JDT main suar. Dulu cepat aja. Denda ke apa, potong mata, nak potong poin potonglah supaya puas hati. Kan, ambil tindakan supaya lepas tu tetapkan guideline boleh atau tidak. Kalau tak boleh cakap tak boleh, boleh cakap boleh. Boleh apa pula guideline dia? Lepas game ke, macam presiden cakap semalam. Lepas game ke, masa rehat ke, kan. Ini tergantung memanglah haters ni, orang-orang ni berpersepsi macam ni. Sebab bila dia timbulkan soalan tu, yang tengok sidang media semalam tu ramai, habis satu Malaysia yang tengok. Daripada orang dah lupa isu tu, orang ingat balik. Bila orang ingat balik, troll-troll page ni akan provoke balik punya. Akan provoke balik punya. Abang besar. Mana boleh ambil tindakan dekat abang besar? Mana boleh tindakan dekat yang ini sebab tangan gaib? Jadi, berapa bulan FAM nak tunggu buat keputusan? MFL nak tunggu buat keputusan? Kan dah tentu kata ada jawatan kuasa sendiri. Kalau yang pihak
kalau pegawai-pegawai lain sibuk dengan friendly lah, sibuk dengan itu, sibuk dengan ini, bagian jawatankuasa tata tertib buat apa? Jangan buka ruang kepada pemikiran haters ni supaya persepsi negatif. Ha, dengan satu-satu isu tu, cepat buat tindakan, jangan delay. Masalah delay ni. Tapi kalau tak ada guidelines, kan tak perlu ambil tindakan. Tapi dulu boleh pula ambil tindakan. RM15,000 denda, RM20,000 denda, bermakna perkara tu memang tak boleh. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Kalau sebelum ni ada kelab yang didenda main suar, didenda, bermakna benda tu dah ada, guideline tu, akta tu dah ada dalam jawatankuasa tata tertib. Kenapa pula sekarang boleh kata benda tu tak tahu? Oh, aku confused betul lah media ni. Kalau dulu dia denda datang daripada mana akta dia ambil? Daripada section mana? Bah, sekarang baru lah nak cerita penguasaan polis boleh benarkan tidak jumpa ketua polis negara. Panjang jawapan dia. Pada aku, orang macam Lekir, dia kepala penyokong bola sepak Malaysia. Dia tanya tu sebenarnya betul pasal suara tu okey. Tapi jangan tanya pasal tangan gaib, campur tangan. Benda tu kau sendiri pun boleh nampak. Kau tak payah tanya lah. Kalau aku boleh nampak lah tangan gaib ke apa benda sekalipun, aku takkan tanya dengan orang besar. Tak payah tanya, kita boleh tengok apa berlaku sekarang. Ada tangan gaib, bola sepak lagi teruk atau tidak? Tak ada tangan gaib, kat mana kedudukan bola sepak kita? The show stop.